Nah, 10 ini awalnya tentu 5 tambah 5, mereka gampang pasti. Kemudian 9 tambah 1, 8 tambah 2, 7 tambah 3, 6 tambah 4. Kalau lupa gimana, ini gampang karena kebetulan bahasa Indonesia bagus ini. Bagusnya apa? Karena yang hurufnya sama jumlahnya 10. Coba, ini huruf depannya apa? L, 5 kan. 5 5 10. Ini apa? 9 1 gitu. Terus ini apa? 8 2. Nah, ini apa? 7 3. Ini berapa? 6 4. Nah, kebetulan gampang gitu loh. Tapi bahasa Inggris enggak bisa. Hanya bahasa Indonesia mesti orang Indonesia jago matematika nih. Nah, jadi kalau dia lupa ingatnya gampang. Jadi kalau misalnya 10, 9 tambah berapa? Oh, eh, 1 gitu. Karena ini harus otomatis, kenapa gunanya banyak nanti? Jadi orang bilang ini bukan matematik betul, ini bukan matematik nafal, ini bukan matematik, tapi kita manfaatkan hal yang bukan matematik untuk membantu kita belajar matematika gitu. Ini misalnya, uh, saya mau hitung 10, ya, tambah 1 kita bilang kita awalnya kita ajarin dulu bilangan sampai 20 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 dan seterusnya sampai 20 kemudian 10 tambah 1 habis 10 11 nah. kemudian 10 tambah 2 12 10 tambah 3 13 lalu kita minta lihat anak lihat polanya 10 1 13 13 10 2 12 10 1 11 pola Matematik itu bicara pola. Jadi ketika misal 10 tambah 4, berarti polanya dia tahu. 14. Dan dia langsung tahu 10 tambah 5, 15. 10 tambah 6, 16. Dan seterusnya sampai 10 tambah 9, 19 dia bisa. Berikutnya kita akan menghitung penjumlahan sampai 20. Nah setelah penjumlahan sampai 20, habis itu berapapun bilangan bisa. Jadi saya bilang, kartu item ini nilainya 10 gitu. Kita bilang ini 10 gitu. Jadi kalau saya bilang ini 10. Nah, kalau ini 10 lagi. Jadi 20 gitu. 10, 10, 20 gitu. Kemudian ini 30 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang putih ini 1 gitu. Nilainya. Jadi 1. Nah, ini 1 dulu jadi 2 gitu. Nah, sekarang kita bilang dulu kalau 12, 12 itu apa? 12 itu 10 sama 2. 12 suruh anak-anak bikin dulu. Oh ini 12 bikin dulu. 12 berarti 10 sama 2 gitu. Terus 15, 15 bikin dulu. 15. Ya. 15. Ya. 15 itu 10 sama 5 gitu. Latihan dulu begini sampai dia bisa memakai kartu ini. Gunanya buat apa? Ini hanya perantara sementara. Sekarang 13 tambah 4 Nah kita bilang yang itemnya mana gitu kan Yang itemnya 10 kan Nah dia gak akan ketukar Karena itu item gak mungkin item itu gabung sama yang putih ini Jadi dia akan lihat Oh 13 ini itemnya Kemudian putihnya 3 tambah 4 7 Dia bisa langsung gak akan ketukar Kalau ditaruhnya di belakang 5 ditambah 12 Nah kita bilang yang hitam mana? Ini hitam, Mas. kemudian berarti kemudian yang putih, 17, begitu. Nah kemudian setelah ini, setelah lancar baru kita masuk ke yang berikutnya. Ya kalau angkanya lebih besar gimana? Gitu. Angkanya lebih besar, nah sekarang kita ajarkan dulu. Bahwa kalau saya punya 10 yang putih, kita bilang 10 kartu putih ini saya bisa tukar dengan satu kartu hitam gitu. Nah, jadi kita bilang 10 putih saya tukar dengan satu kartu hitam. Nah, kemudian sekarang kalau saya misalnya punya begini. Saya punya 17 ditambah 5. Berapa 17 tambah 5? Kita lakukan adalah 17. 10 kita bilang. Kemudian ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, kemudian tambah lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jadi sebut tujuh belas tambah lima berapa? Nah, kita jangan ngegabungin ini ke sini dulu. Itu yang biasa dilakukan. Gabungin terus dihitung. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jangan begitu. Tapi yang kita lakukan adalah gini. 7 tambah 5. Mikir dulu suruh anaknya. 7 tambah 5 berapa? Kan tadi udah jago. Betul nggak? Kan udah hafal. Makanya penting hafal. gitu. 7 tambah 5 dijawab 12. Oke, 12. 12 itu 10 tambah berapa? Gitu. Jadi dia suruh mikir dulu. 12 itu 10 tambah berapa? 12 itu 10 tambah 2. Oke, berarti 10 tambah 2. Berarti kita pisahin 2. Berarti ini 10. Ini 10 nih, kita bilang. 10, 2. Jadi nggak usah dihitung. Kita bilang aja, 10, 2. Nah, dengan begitu, 10-nya tuker. Nah, sama yang hitam. Nah, jadi 22. Jadi penulisannya gimana? 10 yang hitam. 7 tambah 5 berapa? 12. 12 apa? Hitam 1, yang ininya dua. Nah, dari situ yang hitam gabungi sama yang hitam. Puluhan sama puluhan. Berapa? 22. Nah, begitu langsung nangkep. Cepat anak-anak. Nah, gimana caranya menghitung penjumlahan yang hasilnya 11 sampai 20? Kita mulai dengan penjumlahan 9. Dengan 9. Jadi caranya 9, kita harus anak Anak-anak kita kita ajarkan 9 tambah 3, 9 tambah 4, 9 tambah 2 dulu. 9 tambah 5, 9 tambah 6, 9 tambah 7, 9 tambah 8, 9 tambah 9. Ini yang kita mesti kerjakan. Ya Anak-anak latih. Latihnya caranya gimana? Jadi bukan acak, tapi kita mulai dengan 9, kemudian nanti 8, 7, 6, otomatis nanti akan akan hafal. Nah sekarang caranya gimana? 9. Kita lihat. Kita ambil kelereng. Sembilan. Nah ini sembilan kelereng. Kemudian kita ambil kelereng dua. Kita katakan kepada anak itu sembilan tambah berapa jadi sepuluh? Kan tadi sudah tahu sembilan tambah berapa? Ss satu, gitu ya? Atau dia tahu sembilan tambah satu jadi sepuluh. Oke, sembilan tambah satu jadi sepuluh. Satunya ini berarti kita ambil sini. Berarti. Sekarang misalnya ini, ini ada tadi 9. Nah, 10. Berarti saya punya 10 tambah 1. 10 tambah 1 berapa? 11. Karena tadi udah tahu kan, 10 tambah 1. Makanya diajarin dulu 10 tambah 1. -nya. Nah, jadi dia tahu. Masuk sini, 10. 10 tambah 1, 11. Jadi kemudian 9 tambah 3. Nah, kita bilang. 9 tambah 3. Satunya kita buang. Buang kemana Ke sini. Jadi 10. 10 tambah 2 berapa? 12. Dia langsung tahu 12. Kemudian berikutnya 10 tambah 4. Sama. 10 tambah 4 berapa? Satunya buang ke sini. Nah, kemudian jadi 10. 10 tambah 3. Berarti 13. Kemudian 10 tambah 5. Eh, 9 tambah 5. Nah, sama 14. Halo, anak itu akhirnya dapat ide. Oh, berarti kalau 10 9 tambah 5 berarti satunya dibuang, masuk ke 9 jadi 10. 10 tambahin 4. Itu dulu sampai anak dapat ide itu. Cara cepat. 9 tambah 2. Misalnya pakai jari dulu. Ini langkah pertama. 9 tambah 2. Dia. Berarti 9 di kepala, misalnya pakai ini, 2 di tangan gitu. Nah, satunya masuk ke kepala. Jadi 10, 10 ada 1, 11 gitu loh. 8 tambah 5, 8 tambah 6, 8 tambah 7, 8 tambah 8. Udah, itu yang. 8 tambah 9, sama dengan 9 8. Nggak usah lagi, karena tadi dia udah, 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 tahu caranya. 8 kelereng, tambah 3. Nah, sekarang kita tahu 8 tambah berapa jadi 10? Anak-anak itu udah tahu. 8 tambah berapa jadi 10? Itu sebabnya konsep tadi 10 harus tahu. Jadi 8 tambah berapa jadi 10? Tambah 2. Berarti 2-nya dari mana? Di sini coba. Dibuang. 2, buang 2. Buang 2 masuk sini. Jadi sekarang kita punya 10 tambah 1. 10 tambah 1 berapa? 11. Dan dia tahu. Nah kemudian 8 tambah 4 nah, buang 2. Jadi 4-nya dibuang 2. Ya. Nah, jadi 12. Lakukan ini dulu pakai kelereng sampai anak dapat konsepnya dulu.